Saya tak boleh cerita sepenuhnya, tapi apa saya boleh cakap, ciri-ciri yang ada pada Hazil Wafi ni seorang yang panas barat, seorang yang tegas, dia ada pendirian diri dia. Lima minit aku nak kau siap sekarang. Kalau tak, apa? Kau jangan cabar aku, faham? Kau jangan cabar aku. Kenapa? Kau nak aku heret kau keluar daripada rumah di depan mak bapak kau? Tapi pada bangsa yang sama, orang sekeliling senang bekerja atau orang cakap mingle around dengan Hazil ni, dia seorang yang ramah. Tapi ada benda-benda certain-certain things yang dia tak suka, dia cakap no dan no. Dialog yang saya tak boleh lupa, okey. Aku dah cakap dengan kau kan, aku tak suka kau rapat dengan laki tu. Apa masalah kau sekarang ni? Aku suami kau yang sah tau. Ha, itulah. Mendalami sesuatu watak tu, semestinya kita kena buat persiapan seperti kita tahu jalan cerita, the flow dia macam mana, kita bekerjasama dengan kas-kas yang lain, dengan tuan pengarah, dengan sesiapa saja yang terlibat dalam pengabaran tu. Jadi kita banyakkan bertanya, tu apa yang saya buat untuk persiapan saya sebagai Hazil. Sebenarnya tips untuk tak lupa skrip ni, saya tak boleh nak menjawab. Kalau skrip tu tidak begitu elok, jadi saya rasa saya olahkan dengan cara kita tersendiri. Tapi kita akan ambil poin-poin kita dalam skrip tu untuk kita ad-lib. Nanti kau jangan bercakap cerita pula dekat orang, aku tak bagi nafkah dekat kau. Bukannya kita tak menghormati skrip writer. Kita menghormati, tapi mungkin kita ada cara jalan kita tersendiri untuk kita bawa babak tu macam mana kan. Rindukan seseorang walaupun kita tak berkesempatan atau berpeluang untuk mengucapkan kita rindu. Jadi apa yang saya boleh buat, kita berdoa agar beliau baik-baik. Apa yang boleh membuatkan beliau bahagia, kita pun tumpang bahagia. Dalam tip.